Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Gen Rahmat. Kali ini saya mau buat prakarya ya, teman-teman. Dari ini, dari penyedot penyedot galon ya. Nah, nanti dibuat untuk burah mesin PS5 saya ya. Oke, apa saja bahannya? Kita lihat. Oke, bahan-bahannya ialah pompa air buat galon ya, yang pakai baterai. Terus botol ya, usahakan botolnya yang keras ya. Ini saya teh pucuk harum itu buat ininya keras ya, jadi nggak gampang meletot gitu ya. Terus lem tembak, nah buat lem ini nih, muat lem selangnya ya. Jadi pakai selang ini, beri di material itu 1 meter ya, kira-kira 1 meter. Nah udah gitu, ini ada lilin, ada pisau sama korek ya. Jadi kita nanti bakar, panasin ininya. Oh, teman-teman punya obeng, punya apa gitu kan di rumah, yang penting bisa panas, bisa ininya bisa dibolongin gitu ya, jadi gampang gitu, nggak usah pakai pisau-pisau itu lagi, karena kalau plastik pasti meleleh kan kalau panas. Oke, seperti itu. Kita mulai step pertamanya ya. Oke ya, step pertama, jadi kita menyalakan apinya. Nah, jadi nih kita mau bolongin tengah ini ya, buat selang yang pompa airnya ya. Jadi ini ada di tengah sini. Ya, oke, kita bolong, kita panaskan. Ya, panasin ininya. Lalu kita bolongkan tengah ini. Nah, sudah bolongkan tengah ini masuk. Nanti langsung kita lem pakai lem tembak. Nah, kita bolongkan. Bolong ya. Ini saya rapikan dulu ya biar rapi. Ini nanti masuk ya selangnya. Oke. Oke ya, teman-teman, ini saya sudah bolongin ya. Ini saya ada lem tembaknya, ini sudah panas. Jadi kita lem tembak di sisi-sisinya ya. Sisinya. Nah. Lem di sisi-sisinya agar tidak keluar udara ya. Benar-benar padat ya, usahakan benar-benar padat, karena nanti kalau bocor dia nggak bakal menyedot gitu ya. Ini di dalamnya kita lem dan di luarnya juga kita lem. Nah, ini saya ilustrasi buat teman-teman. Nah, nanti saya perbaiki lagi supaya lebih padat, lebih bagus gitu ya. Pokoknya gitu ya teman-teman, ini dilem atas dalam dan luarnya. Seperti itu. Oke ya, udah ini kita step berikutnya. Oke ya, step berikutnya. Jadi kita bolongkan di sini ya. Pakai selang yang tadi 1 meter itu. Nah, kita masukkan ke sini, lalu nanti kita lem tembak ya. Kita panaskan dulu ya. Nanti teman-teman bisa pakai apa aja besinya. Soalnya bisa kita bolongkan botolnya ya. Kita panaskan dulu. Nah, kita bolongkan di belah sini ya. Nah, bolongkan di belah sini ya. Nah, nanti kita masukkan ini sini, lalu kita lem. Oke, saya bolongkan dulu supaya masuk, nanti kita lem ya. Oke ya teman-teman, seperti ini. Bolongkan di sini ya, di atasnya kita masukkan selangnya, terus kita lem ya. Lem ya. Lem, usahakan sampai lemnya padat. Jangan sampai udara di dalam tidak bocor ya udaranya. Karena nanti tidak bakal kesedot gitu ya. Oke, saya lem dulu. Terus kita step berikutnya. Teman-teman, ini yang sudah dilem, yang
selang gelas ini ya. Ini sudah saya rapikan, sudah kencang ya. Nah, udah gitu ya, selesai ya. Nah, yang tadi ini yang apa di tutupan tengah ini kita masukkan ke sini ya. Nah, putar, kita tutup, putar tutup botolnya. Oke, seperti ini ya. Nah, kita ini ujungnya masukkan ke buat pompanya ya. Oke. Nah, nanti caranya itu kita nyalakan pompanya. Nyalakan. Nanti ini masukkan ke air. Kita tes pakai air dulu ya. Ya, teman-teman, kita mau coba ini ada air putih biasa dulu ya. Nah, supaya kelihatan ininya buka dulu ya. Botolnya kita buka. Ya. Oke, kita coba. Ini supaya enggak ngelipet ya. Saya pegang gini. Kita nyalakan ya. Ini cabut aja lah. Riuh ya, teman-teman. 1 2 3 kita nyalakan. Kita masukkan ke air. Nah, tersedot ya, teman-teman. Ya. Ini. Jadi tersedot ya. Nah, nanti ini buat ngegurahnya, buat ngambil-ngambil airnya ya, ngambil airnya. Nah, di sini kita lihat lumayan bersih ya. Nah, itu. Nah, kita matikan. Jadi terangkat ya, teman-teman. Nah, kalau di nanti kita gurah kan pasti airnya nggak bening gini ya, ada karbon-karbonnya. Nah, coba kita coba lagi. Ini kita eksperimen pakai pasir-pasir atau tanah. Nanti saya cari tanahnya dulu. Oke. Okay. Oke, okay, saya tadi sudah ambil tanah. Ya, tanahnya kita masukkan ya. Nah, umpamanya ini karbon ya. Ya, kita aduk-aduk ya. Dan seperti karbon itu kan udah aduk-aduk ya sama itunya. Aduk, kita nyalakan ya. Nah, kita nyalakan. Sudah nyalakan, kita sedot. Nah, sedot ya, teman-teman. Tuh. Ada bunyinya. Kita lupa bunyinya batu-batu itu. Tuh, ambil. Wah, ini mampet nih. Ada mampet. Kita putihin lagi, kita sedot lagi. Nah, ada mampet lagi ya. Nah, kayak itu lagi. Tapi kalau karbon tuh nggak mungkin batu-batu gini ya, teman-teman. Oke, okay. Ya nih, ini ya batu-batu aja bisa keangkat, apalagi karbon ya. Oke. Okay. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi sudah kita sedot ya. Tadi sampai batu-batunya pun tersedot ya. Nah, kalau di karbon cleaner itu nanti karbonnya kan pasti rontok ya, nggak mungkin kayak tadi ya. Tapi kalau misalnya nanti kita coba kendala ada macet, kita ambil, kita itu lagi kayak tadi yang video yang penyedotan itu ya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini saya beli penyedot ini itu harganya 30 ribuan ya. Ini ya teh pucuk paling berapa ya. Jadi kalau nggak punya di tempat sampah, nyari-nyari bekas, kalau nggak beli teh pucuk sama selang ini ya. Selang ini di material juga ada. Setelah mau pakai yang berapa diameternya, yang penting selang ini ya 1 meteran. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa ya share ke teman-teman, siapa tahu ada yang memerlukan tentang video ini apa ya, apa ini namanya, penyedot ini gitu kan. Share video ini, jangan lupa ya subscribe. Dan kalau bisa ada pertanyaan silakan komen ya. Oke, kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.